Jaksa menyebut bahwa kematian Nofriansah disebabkan oleh luka tembak di bagian belakang kepala pada sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak. Jaksa menyebut luka pada kepala itu berasal dari tembakan yang dilepaskan oleh Verdi Sambo. Jaksa penuntut umum menyampaikan penyebab utama kematian Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yaitu tembakan terakhir Verdi Sambo di bagian kepala. JPU menyebut dakwaan itu didasarkan atas hasil visum et repertum terhadap jasad Brigadir J yang dikeluarkan Rumah Sakit Bayangkara Pusdokes Polri. Di dekat tangga depan kamar mandi, dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Freddy Sambu SH SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak satu kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Usai sidang, Verdi Sambo langsung melakukan perlawanan dan mengajukan keberatan dalam sidang eksepsi atau nota keberatan, meminta 6 hal ke majelis hakim.